Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Insyaallah kita masuk hari Arafah. Hari yang sangat mulia. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa hari Arafah mengampuni dua dosa. Dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Wah, kalau gitu dosa yang akan datang diampuni, bebas saja kita selama setahun ini. Kalau puasa kita itu diterima oleh Allah, mengampuni dosa yang akan datang, dalam arti Allah akan melindungi kita untuk tidak berbuat dosa selama setahun. Kalaupun misalnya berbuat dosa, Allah akan memberi kita sadar untuk segera bertobat ketika melakukan kita dosa. Itu yang dimaksud mengampuni dosa yang akan datang. Bukan berarti Anda bebas melakukan dosa selama setahun yang akan datang. Itu keliru. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.